dari usaha masyarakat untuk menjadikan pelabuhan mini untuk tempat berlindung daripada pambut-pambut para nelayan dengan pejekul para nelayan. Ini kan dia air sudut besar ini kan karena malam. Berarti dia siang dia ya. Kalau orang tua dulu ajar dah, kalau barat batu kuat, karena garis pantai ini kalau barat mau basahnya tidak ada yang mau selamat. Kita pepusuk, ancur di situ, tidak ada pelari. Tidak ada pelari. Tidak ada pelari, terdampar di sana. Barat bage, pusuk. Kecil itu, kita pepusuk. Jadi tempat pelarian cuma dari di sini ya? Kapan mau dari dulu memang sini di tempat pelarian. Orang tua bilang, lari di Tambioe, pantai Tambioe. Tidak ada pelari. Karena sini aman. Kita pusunya udah pelari. Sama piambe salah. Barat sudah bagila itu. Artinya kalau memang dorong kasih terus ini masalah ini, kita tetap lawan. Iya. Iya. Kita lawan. Tapi ini bukan usaha pribadi. Ini usaha masyarakat. Iya toh. Tidak mungkin mau dihentikan ini. Harus dilanjutkan. Harus dilanjutkan. Tanggung jawab dari masyarakat. Dan kami sebagai orang tua yang ada di kampung tetap bertanggung jawab. Apapun terjadi, kita harus hadapi semua. Terima kasih Pak. Bagaimana menurut Pak Berti? Saya menyikapi hal ini adalah biasa. Ada yang pro, ada yang kontra.
ada yang berdiri di sisi sebagai masyarakat peduli atau yang benar-benar dia mengerti, pahami tentang bagaimana dampak lingkungan apabila terjadi hal seperti ini. Tapi kita bisa kaji lagi, yang diperbuat ini adalah karang yang mati yang kita gunakan untuk menjadi beach water. Dan ini bukan sumbangsi saya langsung atau saya punya niat langsung buat ini. Ini karena permintaan masyarakat. Undang saya, Pak Ratu Banua, kita duduk bersama, cari solusi yang terbaik. Hari pertama kita rapat, 3 hari kemudian kita lakukan pekerjaan ini. Kita awalnya cari batu untuk timbunan. Tapi ternyata alat yang dipakai tidak mampu, tidak kuat. Karena batunya betul-betul sangat keras. Akhirnya ada saran bahwa di sana kan banyak bekas timbunan. Bekas timbunan dan batunya bisa diambil. Nah, kita lah pakai alat. Alat itu fungsinya untuk menata rapi lagi bekas yang telah ditimbun sekian tahun yang lalu. Nah, mengambil karang ini juga diambil dari karang yang mati, bukan karang hidup. Karena saya pahami betul tentang bagaimana mempergunakan barang yang tidak berguna menjadi sesuatu yang berguna bagi masyarakat. Nah, sekarang ini karang memang sebagai pelindung untuk mangrove, pelindung untuk mengurangi terjadinya abrasi. Tapi pros mayor tentang keadaan lingkungan, keadaan alam itu kita tidak bisa prediksi. Nah, dengan cara-cara kita sebagai orang yang memahami tentang bagaimana menata lingkungan yang baik, akhirnya kita buatlah seperti ini. Karena ini permintaan masyarakat. Kita buat beach water ya, sisa dari bahan-bahan yang pernah mereka lakukan. Nah, yang sudah tertimbun kita gali lagi. Next project, next akan datang, kita buat benar-benar ini adalah sesuatu yang bisa mendatangkan keuntungan bagi masyarakat nelayan. Kemudian tempat ini akan menjadi satu wisata. Mak-mak bisa dia bikin dia punya tenda untuk jualan ikan setelah hasil dari dia punya suami atau anak-anak habis nelayan. Keluar dari pulang dari nelayan sudah ada hasil ikan, kita bisa jadi pasar kaget. Itu seperti itu. Nah, itu yang pagi-pagi, sore. Ini no? Sore no ini. Ada meja jualan, ada DP payung. Nah, jadi pasar kaget sore atau pagi. Saat suami-suami pulang dari melaut, ada pejago masuk, sudah berjual ini. Sampai duduk. Nah, anak-anak dorong sampai bersih, langsung mandi ke pantai. Itu kita pakai apakah alat. Apakah dorongnya tidak senang melihat ini? Iya. Usaha dari rakyat? Rakyat ini. Rakyat berusaha. Harus berpikir, bilang, kalau jangan protes Semarang. Asal-asal itu. Contoh kecil, baru 1 hari selesai pekerjaan. Yang kita buat ini, yang harusnya 2 pohon kelapa dan pohon ini apa? Posi-posi. Bukan. Ketapang. Pohon ketapang. Ini sudah merubuh. Nah, kita cuma tutup aja dia punya celah. Sekarang dibawa pasang besar. Lihat tuh, sudah tertimbun. Malah kita sekarang bukan merusak lingkungan, malah lingkungan yang sudah kita buat. Ini dalam baru sehari. Jadi ada beberapa suara-suara yang menyatakan kita merusak lingkungan. Tolong, perkataan itu, lihat keadaan di lapangan. Jangan melakukan perkataan tanpa bukti yang konkret di lapangan. Kalau soal masalah pemerhati lingkungan, izin, saya adalah mungkin satu-satunya yang ada di yang datang ke telaut, yang datang dengan konsep lingkungan. Dan saya akan paling konsen tentang lingkungan, apalagi masalah sampah. Nah, sekarang lingkungan saya buat yang bagus, tapi muncul suara-suara yang tidak enak mengenai lingkungan yang saya merusak lingkungan. Tolong pendam hal ini, bijaklah untuk mengambil satu statement yang tidak baik. Saya benar-benar konsen untuk mengangkat bahwa lingkungan itu perlu kita bawa menjadi sesuatu yang indah, yang membuat masyarakat nyaman dengan keadaan lingkungan yang kita buat sesuatu yang menarik. Itu konsep saya datang ke telaut. Tidak ada konsep lain, karena saya datang ke telaut, kembali anak telaut, kembali ke telaut. Untuk apa? Saya mengangkat destinasi wisata perbatasan yang saya bawa mulai dari Pulau Sara, tempat-tempatan speedboat di Melengwane, kemudian sekarang saya lari ke Beo, yaitu tempatan perahu nelayan. Dan ini adalah keluhan masyarakat. Kemudian tentang hobi anak muda, yaitu lapangan bola, yang memang sudah disiapkan aset daerah, tapi karena dia terbengkalai, ya saya bukan mau pengin jadi pahlawan, tapi saya melihat keluhan anak muda,
tolonglah lapangan bola dibuat. Saya buat. Sekarang BBC saya angkat lagi yang sudah kotor kayak gitu. Sekarang kita buat kegiatan. Di tanggal 8 dan tanggal 9 dan 10 September ada kegiatan besar yang untuk memeriahkan, memfasilitasi hobi-hobi masyarakat laut di bidang musik. Nah, itulah. Jadi harapan besar saya, janganlah saya datang ke sini menjadi salah satu musuh bagi Anda-Anda, tapi terimalah saya sebagai orang yang benar-benar datang untuk mengangkat destinasi wisata, mengangkat hobi-hobi masyarakat muda, masyarakat yang ingin bawa talaut itu maju pada bidangnya masing-masing. Terima kasih. Kita datang ke talaut, anak talaut yang kembali ke talaut setelah pensiun. Saya bersyukur diundang Bupati, diundang Wakil Bupati, Pak Sekda, dan Pak Kadis Pariwisata waktu lalu, Pak Stephen Marisit. Saya bersyukur untuk kembali ke tanah Indonesia. Tapi jangan satu, saya punya pemahaman bahwa satu musuh terlalu banyak bagi saya. 1000 kawan terlalu sedikit untuk saya bisa berbuat lebih banyak di tanah Indonesia. Itu Bapak dari saya. Saya sebagai orang tua tentu tetap mendukung usaha daripada anak yang dikasih sebagai anak wanua. Anak wanua. Yang bisa diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih.